Pemirsa, di momen Hari Pahlawan 10 November 2020, Makam Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien di Sumedang, Jawa Barat ramai dikunjungi oleh para peziarah. Kunjungan warga tersebut untuk memberikan penghormatan, sekaligus memberikan doa di pusaran pahlawan Aceh, istri dari Teuku Umar tersebut. Hari Pahlawan setiap tahunnya diperingati tanggal 10 November. Peringatan tujuannya sebagai upaya mengenang jasa para pahlawan bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, warga berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien di Komplek Pemakaman Cut Nyak Dien, Gunung Puyuh, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kunjungan mereka untuk memberikan penghormatan sekaligus memberikan doa di pusaran pahlawan Aceh, istri dari Teuku Umar ini. Kecintaan warga Aceh terhadap Cut Nyak Dien juga diperlihatkan melalui kolaborasi dalam perawatan makam Cut Nyak Dien serta kunjungan warga Aceh hampir setiap bulannya. Cocok Nyak Dien adalah inspiratif untuk bukan hanya untuk Aceh tapi untuk dunia, untuk internasional, untuk Indonesia utamanya, bahwa di zamannya dengan segala keterbatasan masih juga mengumandangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Dan semangat Cut Nyak Dien akan terus bertumbuh, selalu ada dan menjadi inspiratif untuk semua anak muda di Indonesia. Hari-hari biasa suka ada juga tamu, cuman kalau yang paling banyak itu biasanya Sabtu Minggu, jadi hari libur. Karena beliau itu kan pahlawan nasional, bukan makam keramat atau bukan makam leluhur. Jadi biasanya Sabtu Minggu atau ya seperti ini Hari Pahlawan, hari-hari tertentu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Kesetiaan dan penghormatan orang Aceh terhadap Cut Nyak Dien menjadi contoh bahwa negara Indonesia merupakan negara dan bangsa yang besar. Diki Guntara, Bandung TV.